Oke, kembali lagi bersama gue di sini, dan di sini kita akan bermain Tenchu 3, Tenchu World of Hypnotist ya. Ada Arbian. Telat gak bisa aja kambing. Gimana Arbian? Masih bisa joli. Bercanda guys ya. Malah bang, semangat terus ya. Terima kasih Arbian. Ya, di sini kita akan melanjutkan karakter ayam. Kita akan tamatkan dulu guys ya. Karena juga sudah kuduga kita harus bawa gitu. Pedang iblis harus dibawa guys ya. Gitu. Kira bakal kayak Ikemaru bawa dapat pedang iblis, jadi gak kepake ya kan. Maaf guys ya, awal-awal sudah mau bawa bunuh diri. kambing ini kita nggak bisa, kita bawa koleksi aja guys ya, kita tambahin dulu guys ya, kita tambahin dulu. Kita lupa bawa pedang pembasmi iblis, ya mampus ya. This is a stone. Still, open the door. Normal blood. Do not help to. Gak ngerti bahasa Inggris. Ya, ngerti bahasa Inggris, ya kan? Itu dong dari tadi ya kan, pakai pedang pembasmi iblis ya, cepet sekali beres ya. Ini kita disuruh ke sana guys ya. Itu enak sekali kalau gitu. Kita harus kembali ke tempat bawah guys ya. Oh, enggak kena dia aja. Ada kepala kayaknya, kepala terbang loh. Bukan anjir. Iya kok. Ini ninja jadi satu sama setan. Maki gitu. Ya, buka jalannya. Mati kau, nggak pergi, senang sekali kalau sudah saya seperti ini, guys ya. Mana? Kalau sudah pembunuh, sedap sekali sih. Ayam ini senang sekali kalau ayam ini memang cerdik sekali, berdarah dingin juga guys ya. Kalau nggak salah di sini ada kepala guys ya. Kita nggak bisa pakai begitu aja. Salah kampret. Benar gue datang dari sini tadi ya. Mampu tuh kalau putus pala aja saya. Oke. Mau cari-cari pala putus aja lo kambing. Oh itu ada satu sana. Langsung dapat jurus. Oh gila, jauh. Gue susah sekali soalnya di tempat ini guys ya, susah sekali, seriusan cuy. Sering bolak-balik belek gue di sini.
Iya, ini benar tempatnya kok jalannya. Aduh, gue dari sana tadi anjir. Mampus gue kan. Oke. Ayam memang sesekali guys, sesekali ayam. Pas itu terlalu kejam sekali ya. Kita lihat kemana ya, di sana ada ya. Kayaknya ada kepala di sini, kepala terbang guys ya. Dia bisa tahu soalnya ini. Apa putus aja. Oh itu ada cak ini. Mana dia ya? Oh itu ya, baru enak coy. Itu dong. Kalau udah penduduk segitu bagus sekali guys ya. Kita turun kah? Iya kita turun. Oh maaf gue seleo. Kalau ada kepala ya ketahuan. Oh itu kepala. Oke. Oh ada. Ninja jadi-jadian bang siluman mungkin. Iya iya biar ninjanya bisa gitu soalnya bisa apa namanya ya bisa jadi satu sama-sama setan sama iblis ya loh. Mampus ya. Kita kenal dulu satu di sini. Habis itu kita kenong dulu di sini. Putus nggak? Oh nggak putus cuy. Putus palanya ya. Pernah main Tenchu 3 ini ya Arbia? Terus sekali loh. Dulu ku hampir nggak tamat main ini karena saking takutnya loh di tempat ini. Kita kick dulu sana satu biar kayak bagus ya gila. Kita bonus dulu kayaknya nggak bakal dapat grandmaster sih ini nih. Oke nyangkut dong nyangkut lah. Yes. Kita lawan bos di sini guys ya. Oke. Baru kan dapat pedang pembasmi iblis. Wah. Wah. Wah, bahaya guys ya, gila. Wah, gila kepalanya lo di bawah coy. Wah, ampun. Kepalanya di bawah anjir. Kita dapat grandmaster ya. Cuma gak sampai tamat pernah.
Kenapa gak tabar Arbian? Kenapa bisa begitu Arbian? Bisa barbar seperti itu ya kan? Abis Tenchu 3 ini main-main apa ya? Main apa kalau udah tamat ini ya? Ada rekomendasi gak Arbian? Godhand gue sudah tamat juga, masa main lagi? Who lives in a red house in the Ronin Village, Desa Ronin. Tenrai's men also have heard of this rumor and are already at the Ronin Village. You must go to the Ronin Village to meet Zenosuke. Oke, Ronosuke. Kita harus melakukan ke bersama si Ronosuke. Sih, jangan sampai tamat baru main aja udah deg-degan. Bisa begitu ya Arbian. Aku disuruh main sama siapa ya namanya itu lupa. Disuruh main gini ya. Main apa namanya? Evil Witch itu kayak gimana ya? Kayak Outlast, ngeri sekali. Gue lihat gameplaynya aja udah buat merinding loh. Gimana kalau kita main di sana ya? Udah kejang-kejang di sana. Ngeri sekali soalnya di saat gini loh. Itu ya soalnya sama sama-sama game-game horor yang terlalu barbar seperti itu ngeri sekali. Oke. Iya. Nanti kau kambing. Wah, petirnya besar sekali itu. Oh, itu ada bapak-bapak di sana nggak boleh matiin guys ya. Iya, kalau suhu menyamar seperti itu. Mana lagi kalau sudah jadi ninja wanita tuh enak sekali guys ya. Oh. Kita kick dia dari sini guys ya. Woo! Nah, sambil kill bisa mantap seperti itu. Sudah habis. Habis aja kita maju lagi. Nah. Bapak-bapak jangan dimatiin bang kualat nanti iya dosa katanya baik dosa. Skabik bisa begitu guys ya. Wah, kenapa aku masih malah begitu? Iya, ini kita kick dulu, kita kick cepat guys ya, biar bisa naik ke sini. Ambil jurus baru. Kalau nggak dipotong kacinya keburu habis waktu menghilang ya loh. Oh ya nempel di tembok ya. Thank you. Iya. Mati kan kau? Gila sekali. Ada yang bisa diambil lagi. Mana gua gak bisa naik sana? Oh iya tuh. Mana sih? Siapa di mana sih? Di mana itu ya? Oh. Kita berubah lagi satu guys ya. Best sekali. Bapak-bapaknya botak loh ya.
Bagus sekali guys ya. Kalau emang udah pembunuh ya. Oh. Kalau emang udah tampang pembunuh cuma emang gitu guys ya. Emang kejam sekali loh. Jing. Kita kick cepat di sini. Terus di sini. aduh. Sudah ditunggu sama yang begituan lo di depan anjir. Desa Ronin memang desa yang bagus sekali. Kebalik palanya itu tulang dipatahin ya guys ya. Tulang dipatahin. Oh gitu dong, gitu baru enak. Kalau sampai putus pala itu baru enak guys ya. Oh kita ke sana ya. Coba ke sini guys ya. Kita ke sini ya. Mana? Gitu dong. Susah. Ini kalau dilihat di seperti itu enak sekali buat mati-matiin musuh. Jadi semua dihabisin musuhnya di sini loh anjir. Dipatahin lehernya habis itu di banting gitu ya. Ih, jigambing. Sakit sekali. Dan persepil udah pernah bang? Belum. Belum kayaknya. Udah pernah ya. Kayak sih belum. Nanti ku cek playlistnya dulu. Kalau belum bisa ku download game. Tetsuma. So, you're the one who killed the old man. Don't give me that, woman. I'll avenge your death, boss. Yeah. Whoa, wait. Don't tell me you're going to beg for mercy. Your fighting style, Azuma ninja, right? Yeah, so? All right. My fight is not with you, Azuma. The old man ordered me never to cross swords with Azuma ninja. Besides, you nanti ku cek dulu seperti itu. Kalau belum ada ya kudu download gamenya Arbian. Bang ambil dulu bang mau login. Oke biar dari dulu sudah jam. Oh sudah mau jam reset lah ya. Dari dulu ya. Ku nanti kayak jam sejam lagi baru main loginnya. Never heard of it. I've got to get going. Later. Heard rumors of a private organization selling justice to villagers. That guy must be one of them. Okay. Ayane. Rikimaru? Don't worry, I'm not a ghost. I haven't been able to return until now. No time to explain. But I'm back. Ayame! What are you doing? I was just testing you. Rikimaru would have dodged my blade. Ketahuan penyamarannya dia. What are you talking about? I am Rikimaru. And I'll prove it if I have to. Oke. Bot. Gila. Malah senjata makan tuan guys ya. Where
Mampus kok kamu. Mau jadi plagiar di game Maru ya kan? Dua. Mati. Pendeta penyamar. Ninja penyamar bisa. Ha. That's what I thought. Well, looks like I caught a big one. This will please Tenrai. Dan masa lagi, mantap sekali ya kan? Mantap sekali ya, Jigun. Let's do it. Kita selesaikan misi selanjutnya, guys ya. You wake up in a cage. As you prepare for your escape, the guard in front of you suddenly Kimaira. Teshu had followed Kimaira there. After seeing that you can escape by yourself, Teshu tells you that Zenosuke di Buddha temple in the eye of the statue in the Buddha temple. Then Teshu disappears. Okay. Di sini berarti kita terlalu butuh banyak jurus menghilang ya. 20 aja, 20 aja. Yang banyak itu penyamaran ya. Oh. Ini berarti ambil 20 aja guys ya. 20 aja. Ini kita ambil 34 ya. Kita nggak bisa pakai gitu, coy. Aduh. Membersih. Bersin anjir. Kita perlu asap kayak guys. Soalnya sumber racun ini enggak perlu sih loh. Tiga aja guys ya. Pedang beracun satu lagi pedang beracun ya. Setelah pedang pemusnah iblis pedang beracun. Kita ke pagoda temple. Amagai Castle. Guess that creep isn't so bad after all. So, the jewel is in the Buddha's eye. What a clever hiding place. Hey, Psycho, why did you bring me here? You will address me as Dr. Kimaira. And I'd like to play with you a little longer. My Hime. Langsung lawan bos ya. Apa sih kawan jil anjir. Gak dikasih bos, kasih napa sama ya mereka? Iya. Iya. Siap. Quietly laughs his last few breaths as he sets off a timer that will release poisonous fumes throughout the castle. Go to the bottom of the castle to escape. Sampai cuma bos dua kali sih, lu kambing susah sekali kambing. Apakah ada jalan lain kah ya? Mati kan kau. Gak ada jalan lain, cok. Ada jalan lain lagi anjir. Cuma itu jalannya satu-satunya loh. Sabar guys ya. Gitu. Gitu jurang lagi kambing. Kita nggak bisa lama-lama guys ya.
Gak ada checkpoint soalnya di sini. Nggak bisa aja. Yes. Kita pakai feeling aja guys ya, ikut jalannya sini terus. Kita disuruh kemana ya? Juga sih. Sini ya. Oi. Wah, bahaya, hampir jatuh kambing, hampir ngulang lagi kambing. Susah guys, banyak sekali jebakan di sana. Ini apa ya? Bisa diambil. Bukan ke sana anjir ya, memang sini ke sini kan. Dapat jurus kami. Kita harus fokus guys ya, kita harus fokus guys ya. Oke. Aduh, menghilang. Bentar, ke sini nggak ya? Gue nggak tahu juga loh. Ini bukan coy. Oh, ini tempat yang tadi anjir. Ini kita ngulang dari sini tadi ya kan? Enggak mau. Aduh, susah ke mana sih, Man? Ke sini ya? Aduh, nggak bisa dapat Grandmaster lagi. Dua kali ketahuan nggak bisa dapat Grandmaster. Kita kemana ya? Banyak sekali soalnya jebakan di sini sekali. Salah melangkah langsung ulang dari awal. Ini kemana tadi ya? Sini kah? Oh iya.
Bukan, coy. Sabar ya, saya ini waktu-waktunya biar waktu kejar waktu sih. Kita harus ke sini kah? Sebentar, saya ada 2 biji. Iya. Mati ke kamu. Ulang kan, gue ke tempat awal kan. Aduh. Iya sih. Benar kok. Hati-hati di sini banyak trap guys ya. Anjir. Mana ya? Aduh. Ini stok gue juga sudah mau habis loh. Oh, salah anjir. Aduh. Mampus kok kampret. Gila, baju gue juga sudah mau habis ini aja. Terus mana? Sana ya. As you turn the last corner, Onikage's voice fills the room. He sees you. Melawan Onikage ya guys. From behind you, Ricky Martin walks up to your side. You better be the real Ricky Martin this time. What are you talking about? Huh? Nothing. Forget I said it. Ah, that. Lord Goda told me all about it. This Tenrai fellow seems to be quite inventive. Annoying is more like it. Anyway, I found out where the Jewel of Heaven is. It's in the eye of the Buddha in the temple. Leave Onikage to me. You should hurry to the Buddha temple. Afi Onikage or saya. I'll leave him to you. Good. Long time, Ricky Maru. I'm kind of like that old dog you can never get rid of. I just keep coming back. Bring it on. Oke, akhirnya kita dapat Grand Master. Kira gak dapat Grand Master. Banyak sekali ketahuan dari tadi ya. let's go. Sudah ngomong sampai 3 kali gue. 2 kali kalah di sana lo kambing. Let's gamble. According to Teshu, the jewel ini tempat yang sangat sulit sekali guys ya. Statue inside the Buddha temple. Ganda, one of Tenrai's lords of darkness, is already at the Buddha temple with his men. Go to the Buddha temple
and execute Gunda. Nice to meet you too. Jadi banyak bisa gini guys. Kita banyak menghabiskan baju di sini ya. Iya, baju semua hilang kan cuma pakai 20 aja. Ini 40 kayaknya. 40. Ini 14. Kita pakai racun. Racun pakai 10 aja. Let's do it. Buddha Temple. Kita menuju ke Buddha Temple, guys ya. Buddha Temple. Iyalah. Iya, baru main sudah lawan dia, guys ya. Kenapa ya Mei selalu baru main langsung lawan bos terus ya? One Buster. Tenrai, I have failed. Up there, huh? Oh, maju begitu aja. Sama ya, sama berarti kayak si Shirkimaru ya. Putus palanya guys ya. Kenapa ayamnya selalu ketat penjagaannya ya? Ini ketat-ketat sekali penjagaannya loh. Heran kan kok. Biar keren guys ya. Oh, itu bikinnya kalau mukul tuh bahaya guys ya. Nggak mau putus bahaya loh. Jadi di sepala, tapi nggak mau putus sepalanya ya kan. Waduh. Benar sekali ya dikumpul gitu dong, baru enak dilihat. Oh iya, dulu kan di sini ada jalan guys ya. Ada jalan dulu di sini kalau pakai Shirkimaru ya kan. Iya, ini jalannya ke sini. Iya, ini dia guys ya. Kita ingat-ingat Shirkimaru. Kalau nggak salah kita cari ke tempat sempit lagi satu ya. Habis itu kita dapat ke tempat utama guys ya. Kita baru skill 4 orang lagi untuk dapetin jurus. Iya bisa. Langsung mampus ya guys ya. Ini ada lagi satu. Oh ada. Ah,
salah, kita ke sini. Oh, di depan sana ya. Aku udah ingat dulu, pelan-pelan ingatnya. Langsung mental ketembak. Wah, apa ada? Kena kah? Oh, kena aja. Melewati anu ya. Ini dia. Sedikit lagi. Iya, mampus. Hai. Gitu dong. Baru enak dilihat. Ngapain gue buat tongkat begituan lo anjir. Ini kali ya. Iya kayaknya ini dia guys ya. Apa bukan ya? Iya kayaknya ini sih dia. Sabar guys ya, sabar guys ya. Kita harus patra di sini anjir gitu. Wah, ada dua biji di sana kami. Mati dua biji guys ya. Dia malah stuck di sana. Oh, ini dia. Tidak sampai juga guys ya, sampai juga di atas. Apa sih ini tombaknya gak enak sekali sih. Bisa begitu kan. Bisa dikombo langsung pakai skill ultima guys ya. Skill ultima. Bukan. Kita bisa ke situ ya. Iya, ini dia jalannya ya kan. Sebentar guys ya, sebentar. Saya gue harus ini dulu. Untung dulu pakai Rikimaru itu bisa gini ya, apa namanya ya. Kita dapat keliling-keliling, jadi bisa ingat-ingat jalan ya kan. Ada beruang ya. Dan beruang sini. Kalau nggak salah satunya bisa kita bisa lewat dari sini guys ya. Tapi gini saat jalannya yang itu gini guys ya. Apa namanya? Berat sekali. Berat sekali. Banyak lewatin jurang di sana. Ih, ada yang jaga seperti itu. Oh, di sini kita naik ya, naik kayaknya juga. Iya naik kita. Kita harus naik di sini. Sini kan, memang iya sudah. Mana kita ambil jalan ya? Bukan. Bisa dari sana. Iya, mana dari sini sih? Harus naik lagi satu tingkat.
makanan. Gila si kambing lagi itu dia. Mati kau kan, Tuan. Kita lihat dulu guys ya. Ah, sudah mulai loh. What took you so long? Tatsumaru. Huh? Tatsumaru? Is it you? So, Tenrai has turned you as well. Hold. I'm sorry, Tatsumaru, but I cannot permit you to give that to Tenrai. I see. Don't press your luck. You're still no match for me, little one. I don't want to kill you, but I will have to if we meet again. Farewell. Hampir copot jantungannya. She's grown tough. Sampai coba jantungnya si Ayame ya. Kita sudah menamatkan ayam. Ih, kamu menamatkan menyelesaikan misi ini. Si kambing keren sekali ya kan. Berapa rembel lagi? Sebentar guys ya. With two out of the three jewels in possession by Tenrai, Lord Gouda decides that his only chance of winning would be to conduct a surprise attack. Gouda's men are sent across the land to find out where Tenrai is hiding. After a few days, the men gather information that Tenrai has set up a fortress on a nearby island. Any boats would be easily spotted, but a surprise attack could be conducted through a tunnel from within the limestone caverns that connects the island to the mainland. During the process of gaining this information, Gouda loses half of his army. And Sekiya, his advising council, was taken hostage by the enemy within the limestone caverns. You must go to the limestone caverns and rescue the council Sekiya. Princess Kiku, Lord Gouda's daughter, hands you her sister's hand. Oh, Princess Kiku, ya guys ya. Kiku, yes. I'll return them to you when I get back. That's a promise, Ayame. Okay. Keren sekali guys ya. Okay guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini untuk game Tenchu 3-nya. Next kita akan melanjutkan lagi perjalanannya si Ayame ya di Goa ya, di Goa, di tempatnya Onikage ya. Onikage dulu waktu lawan si Rikimaru seperti itu ya. Tadi tempatnya susah sekali dong di tempat boneka itu ya, gue sampai linglung sekali. Kepikiran gini soalnya, apa namanya ya? Waktunya itu, kejar-kejar waktu, nggak bisa aku main game solo dikejar-kejar waktu. Jadi panik guys ya, tapi untuk kita bisa menyelesaikannya ya kan. Oke, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Ingat jaga kesehatan kalian semua, rajin-rajinlah berolahraga dan jalani semua dengan baik-baik saja. Kita akan berjumpa di next video. See you.